Iki kabeh KPJMBI. Hah? Kabeh KJTMBI. Sing kae putih barang. Boten pelatihan. Kalau serinya Adi Putra semua. Lepson. Putih helping pelatihan di jalan bisa ngikir lagi baik KPS ya. Apik. Adi Putra apa? Ale Oke, assalamualaikum sedulur semuanya. Saat ini saya berada di tempatnya Mas Eko ya. Mas Eko pengusaha elop juga ya. Dia termasuk pengusaha yang sukses karena saat ini elopnya cuma cukup banyak ya. Ada 4 sebenarnya. Nah, kemarin mau pesen satu lagi elop NLR baru. Cuman akhirnya di cancel karena ada ini wabah pandemi ini akhirnya di cancel. Nah, tadi ceritanya cukup seru juga. Ini pagi-pagi ngumpul di tempatnya Mas Eko. Ya sambang menyambangi lah kayak gitu. Nah, itu Mas Eko. Aku di kota tanggal 5 Maret. Lampung tak DP langsung set wah batal gitu. Proses pembatalan aku. Bisa tapi nanti kena potongannya. 5 juta gua ya jangan segitu masa ini wabah ya. Saya enggak ada masalah apa. Jalan jet aku mau orang yang kalau tiko tak niku. Kenapa tuh? Anu NLR anu Mas is ready stock. Heeh. Oh. Mau ngendi Mas? Kalau tiko. Ora, kan saya Adi Putra. Tak batalke jare Citra ketenan. Dan ini kan dampaknya semua sektor. Iya toh, yeah. Dari kalangan apapun tetap kena. Yo, hampir dibatal ge. Iki sing ngono. Sing nang Adi Putra. Lah nek saiki mbuh, saiki aku ora ngerti. Aku mbatake kan tanggal 20. Jenengan 520 iki an mergone melu anune iku to, Pak? Iya. Soto-soto nguyak le kuning to? Iya, nek bengi taman tangan. Woi. Sing tuku sing ra ono. Ayo bahasa sekarang itu tuyul paceklek kok ini. Kuwi tuyul Mas. Oh, tuyul. Sampai direwangi golek tuyul lho wingi pisan lho. Golek tuyul. Tuyul paceklek. Tuyul paceklek. Oh, iya lho. Bapak tuh dorong di sini. Tuyul paceklek aja iki. Tapi nek dengan optimis enggak Mas? Situasi ini nanti bakal berakhir terus setelah itu usaha seperti ini akan apa ya istilahnya kita akan lebih dari sibuk dari yang kemarin ya. Nek sektor sembako mungkin langsung mulai ya Mas. Sektor transportasi kan iki butuh waktu Mas. Butuh waktu juga ya. Satu tahun paling enggak. Karena apa wong saiki dorang duit. Ya toh. Tabungan sing udah disimpan itu wis kanggo biaya hidup selama ini wis habis. Ya mungkin nek perjalanan dinas kantor-kantor mungkin langsung bisa. Langsung ya. Nek wong piknik kaya wingi-wingi nah butuh waktu Mas. Paling enggak dia juga menyesuaikan juga ya Mas Jo. Iya, karena sing kemarin wah kita jaga jarak otomatis jadi terus terbawa. Ini kan kebutuhan primer kita ini terabaikan pokoknya otomatis. Nah, kan kebutuhan saya kan der. Ya mungkin ada rasa suntuk ning nek saya analisa saya ya mungkin wong dodolan sekeluarga dulu. Nek rombongan-rombongan masih butuh waktu Mas. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Tidak serta-merta besok COVID ini hilang langsung piknik ruame kayak begini tidak bisa makanya aku terima tak batal ke Mas daripada motor papa di kabin 5 kabin orang kita aku kan lewani utang tak utang 250 juta makanya kecil motor 5 ya bisa lho uang bahasan gini motor laku gue udah mati gue tuh ya laku bareng Mas iki LP kan shot kafe Mas ya. Nek jenengan kok milih usaha elop shot apa Mas? Awal sak duwe duit Mas. Ora. Sebelumnya apa Mas? Apa dengan punya pasaran tersendiri atau seperti apa? Yo. Ya mbuh. Main itu feeling aja. Itu feeling aja ya. Itu feeling aja wis. Pegandhe iki mbang karo pasar Rominova setorane poin ya. Tapi dhisik ngono Mas ya, kene kerek go apa turis Mas ya? Turis. Turis gak seneng ngelong to Mas? Ya tergantung apa piye iku? Agennya Mas. Oh, biro sama agennya. Kemungkinan doake ora ngerti.
Terus paling mau piro? Aku ngerti nih, aku dulu shot kudu tadi nih, wes pengen shot kudu shot terus. Spesialis shot ya. Terus aku gampang mas nane. Nah, kredit itu gak. Karena kini kan, karena kayak kredit kini aku long yuk. Pak utang gue ya. Berarti yo. Aku nonton video itu juga. Tadi atau nongar dong ya, pakai dua-dua ya, ada barangnya.